Halo, guys. Ini ada helm Ut. Helmnya Altaf. Jadi dia suruh gue minta unboxingin buat konten, katanya masukin ke konten sini. Guntingnya cukup, pakai ini aja. Buka ya. Gue nggak tahu nih helm apa nih. Katanya tadi unboxingin aja buat konten, katanya. Udah. Buat materi konten ini bukan punya gue sih, tapi jadi FYI ya. Ini punyanya Altaf. Ini. Oh, dapat ini juga, guys. Apa? Iridium atau smoke nih kayaknya. Pokoknya itulah. Terus ini helmnya. Pakai di bawah ya. Berhubung ini bukan punya gue, jadi gue nggak akan buang. Nah, ini gue juga pengen beli half face juga sih, cuma gue lagi nyari Kairos kan, NJS, buat gantiin yang KYT itu. Soalnya KYT itu bagian atasnya itu tempat apa? Kayak busa dalamnya itu bagian atas ininya tuh suka, wih, double-double gini, keren banget ya. Bagus ya, guys. Yang bagian sininya nih ya. Bagian sini-sininya nih. Wah, ini mantep, coy. Si KYT punya gue bagian sini kayak lost doll gitu, jadi suka copot-copot gitu. Ini helm harga 600-700 half face tuh ganteng ya. Keren. Helmnya juga, wah, ukuran L juga nih, bisa gue pinjem nih. Mantap, mantap, mantap. Bagus helmnya. Di sini terlalu deket sih, tapi untuk apa, tempat speaker, jadi agak-agak terlalu deket banget. Kalau itu kan yang ini di sini kan, si KYT kan agak jauh dikit kan, udah kelihatan gitu. Di sini kalau misalnya, kalau ini agak-agak di sini guys, jadi agak di bawah. Ini kayak helm mahal. Cuma dia ada itu nggak ya, apa buat kayak ini apa ya? Oh, ini buat, wih, ininya keren loh, kan double visor dia tuh. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang kayak gitu. Bagus ya helm. Gue suka half face tuh karena simple gitu. Terus udah gitu kan begininya juga nggak ribet ya, microlock ini buat harian tuh enak banget dibanding pakai apa D-ring, double D-ring gitu, ribet banget kalau buat harian. Cuma ini nggak ada ini tuh tempat untuk kalau apa namanya dikunci gitu. Nah, itu penting juga sih buat naruh helm di motor kan. Dia tadi minta gue tolong untuk bukain ininya. Bisa nggak gue pasang ininya? Oh, gampang banget, enak bener kalau pakai ini bukanya. Masuk. Ini juga udah masuk. Ini juga masuk. Nah, oke, sip. Oh, gitu doang. Oke. Jadi masangnya mesti didudukin, kalau masangnya posisi miring ini agak sulit. Jadi tadi gue dudukin, digituin, gampang. Wah. Ganteng dah tuh helm.